Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam wawancara khusus bersama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin. Sudah hadir Panglima Kodam 1 Bukit Barisan di studio tribunmedan.com. Kita akan ngobrol santai tapi serius, Panglima, selama kurang lebih 1 jam ke depan, membahas tentang bagaimana Kodam 1 Bukit Barisan ini dalam menjalankan tugasnya, melakukan pengamanan negara, melakukan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Pak Panglima. Sebelum kita mulai, saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang terus kami sajikan setiap harinya melalui Harian Tribun Medan dan website tribunmedan.com. Dapatkan informasi terkini baik di wilayah Sumatera Utara, nasional maupun dunia. Panglima, hari ini sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Panglima, beberapa kali saya lihat Panglima kayaknya hobi lari ya, Panglima ya. Jogging ya. Beberapa teman bilang kalau ke kantor dari rumah jogging. Dari rumah dinas jogging ke kantor. Itu anggota enggak berat itu, Panglima? Nggak, anggota malah lebih kuat ya, karena lebih mudah ya. Gitu ya, Panglima ya. Kurang lebih 10 kilo ya, Panglima, setiap hari. Ya. Waktu olahraga ya. Jadi kalau ada kegiatan yang pagi itu segera, ya mungkin langsung ke kegiatan. Langsung ke lokasi. Tapi kalau kegiatannya kosong, saya sempatkan untuk jogging. Baik, siap. Tema kita hari ini adalah kunci menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya yang berada di teritori Kodam 1 Bukit Barisan. Panglima ini menjabat, kalau tidak salah, 25 Februari 2022, Panglima ya? Dilantik 7 Maret. Tentu kami bertanya, Tribunus juga pengen tahu, Panglima, Kodam 1 Bukit Barisan ini, seberapa luas areal yang harus Panglima cover untuk melakukan fungsi dan tugas dari TNI Angkatan Darat. Kodam 1 ini punya khas, suatu hal yang khas itu. Kita memiliki 4 provinsi dari Sumatera Utara sendiri. Pangkalan kita mahkodamnya di Sumatera Utara. Tapi juga membawahi Sumatera Barat, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Jadi ada 4 provinsi. 4 provinsi. Ya. Dengan dari 4 provinsi ini, jadi kita memiliki 5 korem. Oke. Korem, 2 korem di Sumatera Utara, itu 022 Pantai Timur di Siantar. Baik. Kemudian 023 Kawal Samudra, itu di Sibolga. Oke. 2 korem ini dipimpin oleh seorang pamen berpangkat kolonel. Kemudian 031 itu di Riau, Pekanbaru, dipimpin oleh seorang brigjen. Dan kemudian Korem 032 Wirabraja ini di Padang, Sumatera Barat, membawahi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang berikutnya adalah 033 Wirapratama, itu di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, baik. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Jadi ada 5 korem. 4 provinsi, 5 korem berarti ya, Panglima ya. Baik. Nah, Panglima, dulu kan Kodam di sini ini bagian dari Aceh kalau nggak salah, atau Aceh yang satu wilayah gitu ya, Komandan. Kemudian kan likuidasi. Kemudian berdiri sendiri Aceh kalau tidak salah Kodam Iskandar Muda, dan Sumatera itu ada Kodam 1 Bukit Barisan. Bisa Panglima ceritakan sejarah perubahan dua kodam ini, Panglima? Kodam 1 Bukit Barisan itu berdiri tanggal 20 Juni tahun 1952. Jadi kemarin kita melaksanakan ulang tahun yang tahun 72. Oh, 72. 72 tahun. Kemudian Aceh itu dulu memang ada Kodam 1. Kodam 1 Iskandar Muda, Kodam 2 Bukit Barisan. Kemudian pada tahun 1986 ini terjadi likuidasi dari 17 kodam menjadi 10 kodam. 10. Nah, salah satunya yang dilebur adalah Kodam Aceh. Okay. Aceh dilebur masuk menjadi bagian dari Kodam 2 Bukit Barisan yang berubah menjadi Kodam 1 Bukit Barisan. Baik.
Kemudian dengan perkembangan situasi, kemudian latar belakang budaya, latar belakang sejarah dan lain-lainnya, tahun 2002 itu Kodam Iskandar Muda kembali dihidupkan. Oke. Menjadi karena dia angka satunya sudah diambil Bukit Barisan. Bukit Barisan. Di sana menjadi Kodam Iskandar Muda. Iskandar Muda. Ya. Baik. Dan kalau berbicara soal sejarah, Panglima sendiri agak lama ya bertugas di Kodam Iskandar Muda ini ya Panglima ya. Dari data yang saya punya ini pernah jadi Asintel Kodam Iskandar Muda, benar? Benar. Panglima. Ada sejarah panjang berarti Panglima di Aceh dan di apa namanya Sumatera Utara. Hmm. Apa keistimewaan dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam Iskandar Muda ini, Panglima? Yeah. Pertama saya ingin menyampaikan tentang penugasan saya di Aceh ya. Dulu saya masih statusnya di Kopassus. Kopassus ya. 95-96 saat itu saya masih Letnan 1. Baik. Itu sudah tugas di Aceh. Satu tahun lebih ya di Aceh. Berarti itu baru lulus Akmil itu? Setelah lulus 5 tahun. 5 tahun, nah, siap. Setelah saya dari Kopassus, penugasan ke Aceh. Penugasan pertama saya di Timor Timur. Baik. Kemudian pindah ke Kopassus. Dari Kopassus saya ditugaskan ke Aceh. 95-96 saya di Aceh. Waktu itu penugasan. Kembali, kemudian bertugas lagi di Aceh 2001. Baik. 2002. Balik. Tahun 2005 di sana kembali, kemudian itu dalam bentuk penugasan ya, jadi mulai dari Satis Kopassus, Satuan Taktis Kopassus waktu itu, kemudian saya di Koops, ya, Koops Lihkam, Komando Operasi Pemulihan Keamanan itu tahun 2002, terus sampai 2005 saya masuk di Satgas Analis Intelijen. Uh-huh. Masuk juga di Koopsus, apa bukan Koopsus, satuan tempur yang 2005, kemudian 2005 Koops Lihkam yang Aceh. Itu berakhir masa tugasnya, kita kembali tahun 2009 saya kembali ke Aceh. Masuk lagi menjadi Aceh. Menjadi Dandim Aceh Besar. Oh, oke, okay. Dandim Aceh Besar. Besar. Dari Dandim saya bergeser menjadi Wasintel. Wasintel. Kemudian dari Wasintel ya enggak sampai setahun naik menjadi Asintel. Oh, oke. Okay. Asintel. Kemudian dari Asintel saya pindah ke Pekanbaru. Pindah lagi sekolah ke apa? Sesko TNI, masuk ke Mabesat, Mabes. Kemudian ke Bais, dari Bais balik lagi ke Aceh menjadi Danrem. Lilawangsa 0011 Lilawangsa. Dari Danrem saya dapat promosi Pati di Bandung. Bandung. Jadi Wadan Pusnip. Dari Wadan Pusnip balik lagi saya ke Aceh menjadi Kasdam. Gitu. Dan dari Kasdam balik lagi ke Pusnip jadi Wadan lagi yang kedua, tapi Wadan yang kedua organisasi Pusnip sudah dimekarkan menjadi bintang 2 Wadannya. Saya Wadan, kemudian dari Wadan itu saya baru masuk ke sini. Jadi itu Panglima Kodam. Di Aceh. Jadi panjang sekali berarti lama penugasan di Aceh ya. Di Aceh ya. Termasuk ya. Panglima berarti Panglima berada di Aceh pada saat gejolak Kamtipmas di sana ya. Awal dari mulai yang dibilang dulu DOM, tapi sebenarnya tidak ada penyebutan DOM itu, daerah operasi militer. Tapi dulu kita penanganan apa ya? Gerakan pengacau keamanan. Oh. Atau kalau di Papua OPM di Aceh, gerakan Aceh Merdeka itu ya, teman. Saya baca-baca ada peristiwa yang agak unik saat Panglima berada di Aceh. Itu ada sosok Nurdin bin Ismail Ahmad alias Din Mimin. Din Mimin. Salah satu pimpinan GAM yang kemudian dia menyerah dan anaknya katanya masuk TNI. Itu agak unik, bisa Panglima ceritakan apa kisah dari Din Minimi ini Panglima. Din Minimi ini namanya Nurdin tadi ya, Nurdin bin Ismail. Nah, kebetulan dulu tahun 89 itu bapaknya itu ikut dalam ke
penyergapannya yang AMD di Bulu Ulang Arah, itu pasukan yang TMMD atau dulu sebut AMD, itu disergap sama GAM. AMD itu ABRI masuk desa? Desa. Tahun 89 kalau salah itu. Kemudian ada beberapa, ada 38 senjata yang direbut. Mm-hmm. Salah satu yang diambil itu adalah senjata Minimi. Oh. Jadi Minimi. Sehingga si bapaknya, si Nurdin ini disebutlah Abu dijuluki Minimi. Lah Abu Minimi. Karena senjata yang ya, dipakai yang gitu ya? Yang diambil. Yang diamankan. Ya. Baik. Kemudian anaknya si Nurdin Ismail, julukannya jadi Din Minimi. Sebenarnya Din Minimi ini tidak bagian dari GAM ini. Dia waktu itu, pada saat awal gejolak, dia ini operator alat berat. Oke. Okay. Beko. Dia juga bekerja di Medco dengan salah satu rekannya, Adi Maros namanya. Dia bekerja, tapi setelah pekerjaannya selesai, tidak ada kelanjutan, dia jadi pengangguran. Kemudian akhirnya dia menuntut kesejahteraan sesuai yang dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin mereka pada saat sebelum menjadi pimpinan. Ya. Mencari keadilan lah kira-kira keadilan begitu. Keadilan dan kesejahteraan. Ya. Di antaranya kan janji-janjinya waktu pilkada itu si gubernur saat itu pertama. Kemudian yang kedua Mualim, itu kan panglimanya GAM. GAM, ya. Itu kan dulu punya janji akan mensejahterakan anggota-anggota GAM. Dan mereka ini menuntut janji-janji kesejahteraan itu. Nah, di antaranya dengan cara-cara mereka melakukan aksi-aksi kekerasan dengan senjata. Dan kebetulan saat itu ada anggota saya yang berada di tempat dan waktu yang salah gitu, sehingga dia jadi korban. Baik. Oleh kelompok ini. Padahal awalnya dia tidak berseberangan dengan kita. Dia melakukan aksi itu dalam upaya menuntut kesejahteraan. Hak-haknya tadi ya. Nah, ini yang mereka tuntut, tapi terus akhirnya karena bersenjata berhadapan sama kita dikejar sama polisi. Kemudian kita juga ikut membantu polisi. Namun saya mengevaluasi kegiatan ini, ada yang khas dari Nurdin Minimi ini. Dia orang yang berada di Aceh Timur, tapi bisa beroperasi di Aceh Utara, bisa masuk ke Aceh PD. Dia lintas wilayah berarti. Lintas wilayah. Saya sudah masuk Aceh itu kan dari Letnan 1. Dulu di Aceh itu orang Aceh Timur nggak bisa masuk ke Aceh Utara. Wilayah lain gitu ya Panglima ya. Dia sektoral. Oke. Okay. Tapi ketika Din Minimi, kok dia bisa lintas sektoral? Karena apa? Karena ternyata yang disuarakannya ini suara rakyat berbagai bawah. Sektor ini suara rakyat bawah, kesejahteraan, sehingga dia mendapat tempat dukungan dari wilayah-wilayah di luar tempat dia ini ya Panglima berarti. Nah, karena itu saya lihat ini kalau kita terus tekan dia dengan kekerasan, dengan cara-cara dari polisionil oleh polisi dan kita juga dengan tindakan-tindakan keamanan, dia akan menjadi membesar, dia mendapat dukungan dari kelompok-kelompok bawah. Yang justru semakin keras perlawanannya kalau semakin kita lakukan keras, itu, ya. Panglima. Ya. Oleh karena itu saya rubah pendekatannya. Saya lapor ke Panglima waktu itu, kalau kita ikuti dengan cara-cara keras, dia akan membesar. Setelah membesar, dia akan berhadapan sama kita. Ini menjadi salah satu permasalahan baru. Saya lapor ke Panglima waktu itu, saya danrem. Sehingga saya rubah strateginya, saya lakukan pendekatan humanis, saya dekati orang tuanya. Orang tuanya, istrinya, anaknya, kita dekati, kita santuni. Ternyata itu menyentuh ke yang bersangkutan. Anaknya waktu itu masih SMP. Saya katakan, Bang Din, ya, Bang Din, saya manggilnya dia Bang ya. Bang Din, padahal usianya di bawah saya. Tapi menghormati dia ya, Panglima ya. Bang Din sudah rasakan kehilangan bapak dan tidak pernah ketemu makam bapaknya sampai saat ini karena kondisi konflik. Ya. Nah, jangan sampai terulang kepada si anak. Rizky anak ini. Karena itu, oleh karena itu udah percaya pada saya, kita lakukan perbaikan. Nanti saya akan menyuarakan apa yang kamu inginkan. Ya. Saya akan suarakan.
Dan akhirnya dia menyampaikan keinginan-keinginan dia melalui orang ketiga tadi yang dipercaya dia. Nah, itu saya sampaikan ke Panglima. Panglima sudah sampaikan ke Gubernur, sampaikan ke DPR untuk pendekatan itu. Menampung aspirasi beliau ini dengan para pengikutnya ya, Panglimanya berarti. Sampai dia mau melakukan aksi saja izin ke saya. Gitu. Pak Dandrem, saya mau melakukan ini, nggak saya ceritakan aksinya ya. Ini melakukan ini. Dia lapor dulu saat lapor itu? Lapor ke saya. Tapi tentunya ya saya arahkan dia untuk hal yang positif ya. Okay. Jadi saya sampaikan, kamu melakukan itu ya, itu melawan hukum. Ya, gaungnya tidak besar, saya bilang. Kamu nggak akan dianggap hebat dengan melakukan itu, tapi ancaman hukumannya sama berseratnya. Jadi kalau mau melakukan yang besar, besar sekalian. Tapi kalau melakukan hal-hal kecil yang hanya mengganggu orang dan lain-lainnya itu, hukumannya sama beratnya, karena itu kriminalitas, tapi kamu nggak dihormati juga. Kan? Akhirnya dan itu bisa tergugah dia dengan apa? Dan yang sangat berkesan, saya pernah membangun rumah di sana di salah satu kampung ya. Karena kita mengajukan perbaikan rumah ya, kita perbaiki rumah. Salah satu temannya yang korban, orang tuanya saya datangi, ternyata orang tuanya ini seorang ibu janda tua yang rumahnya hanya 3x4 meter gubuk dan di tanah orang lain. Dan itu saya rehab rumahnya, saya lapor kepala desanya, saya rehab. Kepala desa yang mengatakan jangan di tanah itu, Pak. Kalau Bapak rehab di situ nanti, karena tanahnya milik orang tanah lain. Orang lain. Bapak rehab saja di tanah desa. Kita rehab orang lain. Jadi rumah yang layak lah 6x7 dengan 2 kamar, dengan di belakangnya ada jamban, ada tambahan dapur dan lain-lainnya. Nah, ini kita bangun ada dua contoh itu. Dua contoh. Begitu kita serahkan, dia ternyata mendengar dari hutan, dia utus adiknya dengan satu pasukan mengepung saya itu. Tapi mengepung dalam artian ya positif sebenarnya. Rupanya begitu saya keluar, saya tidak bersenjata seperti ini, pakaian PDL, modalnya hanya tongkat, dikepung kurang lebih 9 orang. Bersenjata? Bersenjata lengkap. Dan saya, anggota saya ada yang bersenjata, ya unit intel ada bersenjata, tapi kan senjatanya di mobil. Ya. Ketika saya keluar, anggota saya kelihatan panik, saya bilang, tidak ada yang panik, semua diam di tempat. Karena kalau kita panik, kita ambil senjata, dia lihat kita bersenjata, dia akan... Perlawanan gitu ya, dianggap mengancam mereka juga gitu ya, Panglima. Dan mereka lebih siap, karena sudah berada di posisi... Sekeliling Panglima saat itu ya? Dia kurang lebih 25 meter di depan saya dan di atas, langsung saya datangi. Ya, di kanan tuh ada satu, di kiri ada dua bersenjata, dia satu, adiknya, di belakangnya ada 5, berarti 6 tambah 2 tambah 1 ya 9. 9. Dengan senjata, dengan siap. Siap tembak sudah? Siap berjongkok dan siap nembak. Tapi ya dengan keyakinan, ya karena kita di situ datang dengan tulus, ya. Saya masih berani nunjuk ke dengan stick mana ini. Kamu jangan bidik-bidik saya tidak memusuhi kamu, kamu jangan musuhin saya. Itu nggak tahu seperti apa dia turun. Senjata yang sudah siap tembak ini turun? Senjatanya turun, semuanya turun. Baru saya datangi yang dituakan adiknya, si Bahar namanya. Yang dikirim Bang Din ini ya? Ternyata dia ngirim itu karena dia simpati. Saya datangi orang tuanya. Bangun, saya perbaiki rumahnya, ibu dari temannya yang gugur, Epong namanya, jadi Mak Epong disebut itu. Epong itu gugur waktu kontak sebelumnya, dan kita bangunkan, dia rupanya tergugah gitu. Adiknya datang, salaman dengan saya, ya, tapi terus membuat moral saya makin tinggi. Ucapan pertamanya dia katakan, Pak Danrem bantu kami juga tidak senang dengan situasi seperti ini. Artinya, itu kata yang dia kata sampaikan dia, pertama ke Panglima saat itu. Nah, jadi langsung saya jawab, ya Bahar, apa yang kalian suarakan sudah saya sampaikan sampai ke tingkat gubernur, ya DPR, sampai ke Panglima, Kapolda saya sampaikan. Yang saya minta supaya kalian jangan selama ini berproses, jangan lakukan perbuatan yang sama yang menyebabkan kalian menjadi atensi terhadap pertindakan kriminalitas itu. Iya Pak, tapi bantu kami Pak.
Padahal dia datang dengan peluru yang ini. Apa selempang kayaknya AK, ada yang AK yang udah M16, ada granat tergantung. Jadi kalau nonton film Rambo kira-kira seperti itulah ya. Kurus dia. Mungkin kalau Tribuners atau saya yang ada di situ mungkin udah enggak karuan itu. Nah, itu saya hanya pakaian preman ya. Pakaian dinas seperti itu. Nah, terus selesai, ya udah selesai ya. Saya katakan apa yang kamu inginkan itu saya sudah tangkap keinginanmu dan sudah saya suarakan. Tinggal kamu sabar menanti, jangan lakukan perbuatan yang sama selama proses ini. Nah, waktu begitu saya balik, dia menghilang. Saya mau pulang, yang saya lakukan yang kedua adalah saya tanya, ada nggak wartawan di sini? Ada wartawan, aduh, kacau ini kayaknya. Jadi wartawannya saya kumpulin, ada 3 wartawan. Kenapa Panglima saat itu bertanya ada wartawan nggak gini? Karena saya tidak ingin itu diberitakan. Oke. Kalau itu diberitakan, ya saya sampaikan wartawan, ada, saya kumpulkan. Saya improvisasi, aduh gimana nih. Langsung saya cabut dompet saya kasih uang megang. Di Aceh itu waktu itu mau puasa. Ini untuk megang. Megang ya. Itu buka puasa? Megang itu di Aceh ada tradisi sebelum berpuasa, dibuka. 2 hari lagi sebelum puasa itu. Mereka membeli beras, beli daging, makan. Kalau di sini apa namanya? Nyadran, punggahan, nah itu ya. Kalau di Bandung apa? Apa ya? Kalau selamatan lah gitu. Kalau di Padang itu mandi balimau. Iya, persiapan bersih-bersih sebelum. Kalau di Aceh itu makan yang enak, yang itu membuat dia sehat untuk puasa dia siap. Saya kasih megang. Nah, begitu berikutnya saya bilang, tolong yang ini jangan beritakan. Pak, aduh, padahal nilai jualnya kan tinggi. Ya ini bagus sekali. Foto saya Salman. Saya bilang, jangan beritakan yang ini. Beritakan saja saya menyerahkan rumah. Yang saya rehab, yang tidak layak huni. Saya bangunkan 2 rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Gitu. Loh, kenapa Pak jangan beritakan? Tolong jangan beritakan. Karena kalau diberitakan, polisi akan nuduh saya sebagai pembinanya mereka. Saat itu kondisi kan memang sedang tidak... Karena biasa-biasa polisi saja, kan? Melakukan pendekatan dengan pendekatan hukum. Okay. Jadi harus dilakukan penangkapan dan lain-lain. Sementara itu ya. Dia bisa bertemu saya dalam kondisi seperti itu. Nah kalau ini bercerita berebar, pasti kan Kapolda akan protes ke Pangdam. Pak Pangdam, pantas saya susah nangkapnya. Rupanya bina Anda, Andrem. Iya. Nanti jadi bias informasinya ya. Jadi tidak, situasi... tidak memungkinkan untuk itu diekspos. Akhirnya enggak baik. Jadi saya bilang jangan diberitakan. Makanya itu enggak pernah terberitakan. Dan eksklusif di sini, Panglima. Ya. Baru saya cerita di sini. Di Tribun Medan. Lalu selanjutnya, Panglima? Setelah itu saya kembali, tapi saya juga berpikir, waduh, bahaya sebenarnya seperti itu. Seandainya waktu itu saya ditembak oleh mereka. Seandainya bukan pesan baik yang akan disampaikan. Mungkin... Seandainya waktu itu beliau nembak saya. Yang masalah yang ditembak bukan Danielnya, tapi Danrem. Danrem. Danrem itu kan simbol. Baik, betul. Ya, bagian dan dari berapa pasukan yang berada di. Jadi kalau bayangin kalau Danrem 011 Lilawangsa ditembak, pasti turun. Pasukan lagi. Bergerak pasti. Berarti saya justru men-trigger. Baik. Apa? Satuan untuk penanganan konflik baru. Ya. Tapi untungnya tidak ya. Gitu. Lalu Panglima setelah itu ada cerita beliau menyerahkan diri katanya. Pada saat itu dia mau menyerahkan diri ke saya. Pak Danrem, saya siap menyerahkan diri. Saya sampaikan, saya sudah diberi kewenangan oleh Pangdam untuk menerima. Kamu saya tahu, dia ada 4 orang anggota dia yang luka tembak yang pernah kontak dengan kita. 4 luka tembak. Dan yang 4 luka tembak ini saya yang beri obat. Jadi kita, Panglima ambil? Enggak, dia enggak mau nyerah kok. Jadi obatnya itu caranya dia kontak anggota dia ada 4 yang luka tembak. Saya khawatir Pak, dia di hutan ini dia bukan orang sini, dia enggak hafal hutan sini. Okay. Kalau enggak saya bantu segera, mungkin dia akan mati di hutan. Nah, luka tembak, jadi saya panggil dokter, dok, kalau anggota atau orang luka tembak, obat apa yang dibutuhkan?
obatnya ini antibiotik ini segala macam lah. Buatkan untuk 4 orang untuk 2 hari 2 hari. Jadi Panglima drop bantuan obat itu? Obat itu saya drop ke kampung, nanti orang dia orang dia yang ambil. Saya sampaikan silakan ambil obat di kampung, ya. Saya kasih hanya 2 hari 2 hari. Tujuan saya supaya hari ketiga tetap ada kontak lagi. Hari ketiga dia minta lagi kan gitu, ya. Karena nggak akan sembuh 2 hari. Karena luka tembaknya. Dan tetap menjaga kontak ya. Itu tetap jadi, terjalin hari, ya. Hari ketiganya dia minta lagi kan, baru kita kita pancing terus. Gitu. Kalau saya kasih banyak dia nanti selesai. Hilang mungkin ya. Dikasih itu apa? Kasih kita kasih obat. Nah ini rupanya itu dia senang sama kita. Dan juga membekas mungkin ya Panglima. Dan dia mau nyerah, mau menyerah ke saya dengan catatan dia minta dilindungi secara hukum. Nah, saya katakan ini, saya nggak mau juga saya berjanji sesuatu yang membuat dia nanti sakit hati di belakang hari. Saya bisa saja bilang, ya udah saya lindungi kamu. Begitu dia turun ditangkap, dia akan seumur hidup membenci saya kan. Ya. Mungkin dia setelah keluar dia akan balik. Balas, membalas mungkin nanti. Ya. Tapi saat itu saya sampaikan, kalau kamu minta perlindungan hukum, saya tidak punya kewenangan. Tapi kalau kamu minta perlindungan keselamatan fisikmu, perlindungan keselamatan, saya sudah diberi kewenangan oleh Pangdam. Saya punya 3 batalion sini untuk ngamankan kamu, untuk mundur. Korem itu waktu itu punya 3 batalion. Saya punya 3 batalion. Saya ada punya 12 kodim, saya bilang. Saya dikasih ANWA, kendaraan lapis baja untuk jemput kamu di mana kamu mau, atau kalau kamu mau jauh susah lewat jalan, saya akan jemput kamu naik heli. Untuk cara kamu diyakinkan tidak diganggu, kamu saya jemput naik ANWA. Kalau enggak naik heli. Terus Panglima sampaikan, kalau dia mau bawa ke rumah sakit, blok rumah sakit, sembuhkan dia sampai sembuh. Setelah sembuh baru kita serahkan ke polisi. Pada saat itu dia memang sakit, Panglima. Anggotanya yang. Oh, anggota yang 4 itu. Dia kan mau nyerah dengan anggotanya. Anggotanya. Itu saat itu Nurdin bin Ismail ini berapa banyak anggota GAM yang mengikut dia? Dia kelompok dia itu ada kalau dihitung keseluruhan yang bersenjata itu ada 25-an. Tapi yang loyalis dia penuh itu sekitar 7. Oke. Okay. Jadi ada memang kelompok-kelompok tertentu terus gabung sama dia. Okay. Tapi sebenarnya kelompok-kelompok yang gabung ini tidak sepenuhnya ada yang di bawah kendali dia. Tujuh itu yang setia lah kira-kira. Dia. Akhirnya kita jemput. Karena saya nggak bisa melindungi secara hukum, saya bilang kamu saya lindungi secara fisik, saya obati, nanti setelah sembuh kamu saya serahkan ke polisi dan saya jaga. Kamu akan diproses hukum tapi tidak akan disentuh atau tidak diperlakukan secara fisik, dengan kekerasan. Tidak ada. Ya. Nah, jawabannya tetap kalau diproses hukum saya tidak mau, Pak. Ya sudah, kalau memang kamu belum mau ya berpikir dulu ya untung ruginya apa yang kamu lakukan. Kemudian saya berpindah ke Pusnip. Nah, ketika saya pindah ke Pusnip ada salah satu pamen saya waktu itu dari Pusnip itu mau bertugas ke Aceh. Oke. Okay. BP namanya, BP ke Bin. BP ke Bin ke sana. Nah, terus saya sampaikan apa yang saya lakukan, saya ceritakan ini. Nah, kalau mau dilanjutkan kontak personnya saya beri. Kontak sini nanti bisa dihubungkan. Ternyata itu dilaksanakan. Dilaksanakan. Masuk, kemudian sampailah ke kabin waktu itu ya, Pak Sutioso. Pak Sutioso turun atas masukan dari yang tadinya. Ya. Nah, terus ya Pak Sutioso dengan kewenangannya kan bisa bilang, kamu dijamin turun. Akhirnya kan turun dengan 38 pucuk dengan berapa orang itu senjatanya. Tapi amnestinya sebenarnya sampai saat ini nggak keluar ya. Karena amnesti itu bisa diberikan kepada orang yang sudah diproses. Ya, artinya dia harus menjalani proses hukum dulu kan? Proses hukum, setelah diproses baru baru di ada pengampunan itu ya. Nah, dia nggak mau diproses, akhirnya ya sudah. Dia dijaga saja supaya tidak mengulangi sama. Dan saat ini dia sudah ya kembali ke masyarakat dan masih sering kontak sama saya. Lalu ada cerita anaknya. Setelah dia turun menyerah, anaknya masuk TNI, itu gimana ceritanya Bang? Anaknya ketika saya masuk itu masih SMP. Nah, terus dia bilang anaknya tuh crosser ya.
Nah, jadi secara fisik dia juga bagus, badannya juga cukup tinggi. Ya saya bilang ya sudah kalau kamu mau masuk, ya kita rekomendasi. Ternyata dia mau masuk, tes. Sebenarnya dia tes memenuhi syarat, ya. Cuman pada saat saya MI, ya, mental ideologi, itu saya sampaikan ke rekan-rekan yang di Pusintelat. Ya, saya sampaikan latar belakang dia. Dia sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hanya kekecewaan pada dia, saat itu saja. Ya, kegiatan bersenjata itu bukan kaitannya dengan ideologi mau merdeka, bukan. Tapi karena kekecewaan pada saat itu, ya. Kekecewaan atas kesejahteraan yang tidak terpenuhi. Sehingga sebenarnya ya dia tidak termasuk kelompok yang kita sebut tadi gerakan macam ya. Mereka itu. Nah, dengan dasar itu anaknya dia ya artinya memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Dan lulus. Memenuhi syarat dan lulus, ya. Berarti sekarang masih berdinas dong? Sekarang sudah berdinas, ya. Saya pertama dia dinas di batalion, terus setelah berikutnya saya nggak ikuti lagi. Masih di Aceh. Nah, Panglima, dari cerita Panglima tadi bahwa sesungguhnya pendekatan-pendekatan humanis itu yang kemudian bisa menyadarkan seseorang yang kemudian latar belakangnya berseberangan dengan kita. Bagaimana kemudian Panglima mengimplementasikannya kemudian kepada anggota Panglima saat ini, bahwa tindakan-tindakan humanis itu yang kemudian mendekatkan TNI dengan masyarakat, sekalipun dia mengangkat senjata, kan gitu Panglima? Iya. Saya selalu katakan ke anggota juga, ya, manusia itu pada dasarnya, pada fitrahnya ingin dihargai. Sepanjang kita menghargai harkat martabat dia, memposisikan dia pada apa porsinya yang benar, mereka juga akan menghormati kita gitu. Jadi itu salah satu pendekatan binter yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukan pembinaan, dan pembinaan yang kita lakukan dalam pembinaan teritorial itu tidak boleh subjek dengan objeknya timpang. Harus ada kesetaraan. Dia harus setara. Ya. Jadi orang yang dibina dengan kita pembinanya itu ada kesamaan. Tidak boleh dia kita perlakukan sebagai subordinat kita atau anak buah kita. Ya, tapi harus setara. Dengan kesetaraan itu mereka lebih terbuka untuk apa menyampaikan permasalahannya dan merasa dihargai, ya, merasa dihargai, dan kita tahu persis apa keinginan dia. Dengan begitu kan gayung bersambut itu. Tribuners, menarik sekali perbincangan kita, sudah separuh jalan kita. Setelah ini kita akan membahas lagi apa sih yang dilakukan Pangdam khususnya untuk di 4 provinsi yang di bawah koordinasi Kodam 1 Bukit Barisan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Tribuners untuk menyimak video terkait kegiatan Panglima Kodam dalam kesehariannya. Jangan lewatkan, kita akan kembali setelah video berikut. Dalam rangka binter ini kita melakukan beberapa hal yang kita lakukan, tentunya disesuaikan dengan situasi kondisi di wilayah. Di sini kita melakukan bedah rumah, karena ada beberapa rumah di sini yang kita anggap mungkin belum layak, sehingga kita rehab supaya layak dihuni. Thank you.
pekan ini. Tribuners, kembali lagi kita dengan wawancara eksklusif dengan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayjen Daniel. Panglima, tadi cerita yang menarik bagaimana Panglima memulai karir lalu berada di lokasi konflik. Lalu ada poin penting yang bisa kita tangkap bahwa pendekatan secara humanis itu sesungguhnya bisa menyelesaikan apa permasalahan yang besar. Nah, lalu ketika Panglima masuk di Kodam 1 ini, saya melihat Panglima begitu getol melakukan apa namanya harmonisasi, sinergitas dengan Pemprov Su, dengan Pak Kapolda. Lalu seberapa penting Pak Panglima menganggap sinergitas antar lembaga ini, Pak Panglima? Iya, kita mulai dari fungsi utama tentara ya. Fungsi utama Angkatan Darat terutama. Kita punya dua fungsi utama. Yang satu fungsi pertempuran. Fungsi pertempuran itu ya dalam kondisi konflik ataupun perang kita siap untuk berperang. Untuk itu dalam kondisi damai seperti ini yang kita lakukan adalah kita berlatih. Latihan. Jadi tentara itu kegiatannya apa? Dari batalion-batalion, satuan-satuan, termasuk Koramil, Kodim itu ada latihannya. Jadi kita berlatih ya sipis pacem para belum. Jadi kalau Anda ingin berdamai, nggak ingin suatu situasi damai dipertahankan, bersiaplah untuk perang. Berperang. Ya. Itu yang kita lakukan dalam fungsi pertempuran ini. Kemudian fungsi kedua adalah pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial inilah yang beririsan, yang bersinggungan dengan yang luar. Sinergitas tadi ya. Sinergitas. Binter ini, kalau dari sisi pendekatan militernya, kita menyiapkan ruang juang, alat juang, kondisi juang untuk siap menghadapi kondisi konflik ataupun perang. Itu dipersiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial. Jadi pembinaan teritorial itu objeknya ada tiga, ya, geografi. Itu wilayah, kita membina kewilayahan. Baik. Dalam outputnya adalah nanti pembinaan wilayah ini outputnya ruang juang. Baik. Terbentuk ruang juang. Jadi kalau kita bertempur nanti, Sumatera Utara ini bertempur, di mana kita bertempurnya, di mana pangkal perlawanan kita. Itu sudah dipersiapkan saat ini? Itu dipersiapkan. Pangkal perlawanan ini adalah daerah-daerah yang kemungkinan logistiknya mendukung. Nah. Jadi ya sederhananya di sini misalnya Tanah Karo itu bisa jadi pangkal perlawanan kita. Okay. Karena ketika kita harus berperang, berlarut di itu, daerah itulah yang menjadi, daerah itu bisa mendukung kita dari sisi logistik. Okay. Karena perang itu nggak lepas dari logistik. Ya, kalau Napoleon bilang ya prajurit itu berperang di atas perutnya. Sepanjang perutnya terisi, dia bisa bertempur. Dimanapun dia bisa bertempur. Gitu. Jadi itu salah satu. Ya, kemudian objek yang kedua adalah demografi, unsur manusianya. Ya, kita bina organisasinya, manusianya, segala macam. Jadi ada organisasi PPM, PPN, termasuk sekarang komponen cadangan, komponen pendukung. Baik. Itu bagian dari pembinaan demografi. Ya, dari ini outputnya adalah alat juang. Okay. Jadi dalam kondisi berperang, dalam kondisi konflik, yang berperang tetap TNI, ya, sebagai komponen utama, tapi komponen-komponen cadangan sudah siap. Itu bisa digunakan untuk ya, dalam kondisi tertentu gitu ya, Panglima. Contoh sederhananya dulu saya di Kopassus, ya. Di Kopassus itu ketika tahun 98 Jakarta rusuh, Kopassus harus turun ikut membantu pengamanan. Ya, semuanya dikerahkan, akhirnya pangkalan bingung nih. Di pangkalan siapa yang ngamankan? Orangnya habis karena terkirim. Ya, sekian batalion itu terkirim ke Jakarta. Akhirnya yang ngamankan pangkalan PNS kita. PNS yang kita, cadangan inilah yang tadi kita siapkan sejak awal. PNS lah yang menjaga anak dan istri kita yang di pangkalan di asrama. Okay. Dia dikasih pakaian seragam, tidak berpangkat. Ya, dia sininya PNS. Tapi dia sudah kita latih bernembak. Jadi senjata cadangan dipegang oleh dia untuk ngamankan pangkalan. Gitu. Saat yang organik
didorong keluar, cadangan inilah yang kemudian yang mengamankan markas. Gitu markas. Ya. Itu contoh kecil ya. Right. Dalam kondisi perang mungkin tentara yang berperang kan daerah ini perlu diamankan. Yeah. Maka kekuatan-kekuatan cadangan, kekuatan pendukung ini yang kita organisir untuk membantu tadi tugas-tugas bantuan itu. Objek ketiga baru apa kondisi juang. Mm-hmm. Untuk membentuk kondisi juang yang kita bina adalah Ipolek Sosbud Milak gitu. Mm-hmm. Ideologi ya politik, ekonomi, sosial budaya. Jadi geo demo konsos kondisi sosial yang kita bina menghasilkan nanti kondisi juang. Jadi ketahanan, persamaan persepsi dari sisi ideologi, dari ekonomi, dari politik itu dalam untuk mengatasi permasalahan pada saat konflik atau perang. Nah, kesemuanya ini outcome-nya adalah yang perlu dilakukan dalam binter ini outcome-nya adalah terbentuknya kemanunggalan TNI dan rakyat. Oke. Karena kita menganut sistem sishankam rata. Dan sishankam rata ini tentara tidak akan mungkin bisa bertempur sendiri. Ya, kita harus melibatkan semuanya dan dalam doktrin kita tidak keluar. Jadi memang kita berperang itu dalam rangka mempertahankan negara kita. Oleh karena itu semuanya harus terlibat dan ini dilakukan sedini mungkin dalam pembinaan teritorial itu. Nah ya, dari sisi inilah metodenya kita lakukan dengan pembinaan ketahanan wilayah. Nah, itu dengan kita data dokter berapa di sini, berapa ahli LAS, berapa ini. Termasuk Mas ini. Ya. Itu sudah masuk mapping ya? Itu semua ya, di data itu ada di Koramil itu ada 12 peta teritorial. Itu di peta kita peta. Punya apa itulah kekuatan yang harus ya, didata harus sejak awal. Data dibina. Nah, contoh sederhananya ketika terjadi pandemi ini sebenarnya sama seperti perang. Ya. Cuman kan dari bentuk versi, itunya serangannya virus gitu ya. Virus, bukan tentara yang ngadapi. Baik. Tapi kan begitu kita harus ngadapi data kita keluar. Yang dibutuhkan apa, ya, dokter? Kita sudah punya. Di sini ada dokter sekian. Ya. Nah, gitu. Di sini ada rumah sakit sekian. Itu data itu berfungsi dan itu ada di satuan teritorial Koramil maupun Kodim sehingga begitu dibutuhkan itu kita bergerak ya bergerak dokter langsung dikerahkan kan itu dokter itu terdata semua rumah sakitnya terdata fasilitas fasilitasnya itu masuk tenaga kesehatan segala macam ya Pak. Itu pembinaan ketahanan wilayah salah satu metodenya yang kedua kita membangun teritorial pembinaan teritorial itu dengan pendekatan komunikasi sosial. Jadi kita selalu membuat acara kopi morning, kita berkunjung mana saya datang, tadi kita membuat zikir bersama di Kodam dengan, bukan anggota kita saja, dengan majelis zikir. Rekan-rekan Nasrani dia membuat kegiatan yang di apa pendekatan agama lain. Itu komunikasi sosial, termasuk kita kan pernah melakukan komsos ini dengan apa media insan media itu kan membangun kedekatan ya supaya kita punya satu persepsi dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjelek yang terjadi pada saat konflik ataupun perang di wilayah. Nah yang berikutnya dari apa bin tahwil bin komsos baru ada lagi nanti one wheel perlawanan wilayah itu membangun perlawanan wilayah. Itu dilakukan dengan pembinaan-pembinaan. Dulu ada Hanship, nah, kalau sekarang kan ada Menwa, ya, Satpol PP. Betul. Nah itu bisa diorganisir ya menjadi. Dan sekarang Kemenhan sedang melaksanakan juga pelatihan-pelatihan terhadap komponen cadangan. Kan? Ya komponen cadangan nah, betul. Jadi dia dilatih, terorganisir, selesai latihan dia kembali ke masyarakat. Tapi pada saat kondisi tertentu atau pada saat waktu-waktu tertentu dilatih, dia diorganisir lagi. Itu pembinaan teritorial tadi. Dan yang kita lakukan dalam kondisi damai, itu tadi mengantisipasi perang. Kalau dalam kondisi damai, binter ini ya kita lakukan dengan upaya pembangunan. Pendekatan kesejahteraan juga kita lakukan, kita bersinergi dengan yang lain. Dengan Pemda, ya, dengan Gubernur, ya, dengan Polri, gitu ya, Pak. Polri, ya. Dengan
gubernur misalnya, beliau minta saya untuk ikut mengawasi atau pendampingan terhadap ini kesiapan menuju PON 2024 ya. Tadi. Ada dari 64 cabang olahraga yang dipertandingkan, 68 cabang olahraga yang dipertandingkan, kita kebagian 35 atau 36. Kan Sumut dan Aceh ya? Sumut Aceh. Sumut Aceh ya. Artinya untuk pembinaan kesiapan atletnya, cabur-cabur itu, karena dia belum jalan sampai saat ini, kita disuruh dampingi. Jadi KONI dengan unsur Kodam bersama cabur sudah mulai mendata atlet, sudah mulai melatih latihan tersebar, latihan-latihan lain gitu. Kemudian saya sendiri di program Kodam kita lakukan kegiatan-kegiatan, dalam setiap bulan itu ada kegiatan-kegiatan yang kita pertandingkan untuk memberikan tempat bagi atlet untuk berlatih gitu. Berlatih dan bertanding. Ya. Contohnya tanggal 24-25 ini kita akan mengadakan kejuaraan renang. Sebelumnya kita melaksanakan kejuaraan karate untuk pelajar. Kita sudah bola basket. Itu bola satu poli. Di antara upaya kita untuk mempersiapkan ya. PON inilah. Nah, kalau ditanya kenapa Bapak lakukan itu, kenapa Pangdam melakukan itu? Itu bagian dari Bintel. Oke. Jadi memang tidak lepas, saya tidak lepas dari tugas saya juga. Cuma kita harus pilah-pilah kesiapan menghadapi kemungkinan perang. Ini sekarang kesiapan juga untuk menghadapi kesejahteraan masyarakat di sini. Itu yang biasa apa saya dengar operasi non perang gitu ya, Panglima ya. Operasi militer selain perang. Selain perang. Iya. Nah, itu ada tugas perbantuan ya, tugas perbantuan kepada pemerintah daerah. Tugas perbantuan kepada kepolisian. Artinya sejauh ini sinergitas itu berjalan dengan baik ya, Panglima? Berjalan ya. Sementara sinergitas itu sebenarnya harusnya memang dari regulasi dulu. Sinergitas itu nggak bisa kita langsung jalan di lapangan, kita kegiatan agama bersama itu sinergitas. Ya, bagian dari sinergitas betul. Kita olahraga bersama itu bagian dari sinergitas. Tapi kalau sinergitas yang sebenarnya harusnya dari atas ya, dari Undang-Undang Dasar 45 dijabarkan kepada ada payung hukumnya gitu ya. Iya. Sehingga tentara tugas pokoknya apa, mana tugas perbantuannya mana. Polisi tugas pokok mana, perbantuannya juga ada. Itu yang kita sering beririsan, mana yang bisa saling membantu tadi. Jadi sinergitas itu bukan berarti mengintervensi. Saya tidak mengintervensi polisi, tegas tugas beliau tetap tugasnya beliau. Tugas saya tetap tugas saya gitu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang ini tugas saya dibantu oleh polisi. Tugas polisi kita ikut membantu. Ada regulasi yang harus kita patuhi lah gitu ya, Panglima. Baik. Tadi menarik Panglima bilang dalam persiapan ketika kita menghadapi perang bahwa sesungguhnya perang itu masalah seputar perut tadi Panglima bilang. Nah, ini kan bergantung juga pada kesejahteraan prajurit kita. Ya. Untuk di wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan sendiri bagaimana Panglima melihat proses perjuangan untuk mensejahterakan prajurit kita, Panglima? Kalau prajurit kita untuk saat ini dengan gaji, tunjangan, take home pay-nya kita yakini sudah mencukupi lah. Mencukupi ya. Dengan catatan dia hidup sesuai dengan apa? Enggak hedon lah ya, Panglima ya. Kalau lepas dari apa stratanya itu ya memang mungkin ada yang jadi banyak hutang dan lain-lainnya. Ya, oleh karena itu prajuritan kita masih terpenuhi. Yang kedua yang bisa kita lakukan ketahanan pangan ini. Jadi ini juga salah satu program kita, program ketahanan pangan. Di samping kita membantu pemerintah daerah dengan kita nanam jagung, ada yang nanam sorghum, jagung, sorghum, kemudian ada porang. Tapi yang paling banyak saat ini jagung. Jagung. Ya karena memang jagung juga masih kurang. Ya kita tanam situ. Kemudian kita sudah instruksikan juga rumah-rumah prajurit. Setiap prajurit itu kita instruksikan untuk dia tanam buah di rumahnya. Saya tanam buah di pot-pot itu buah jambu. Ya kalau makan jambu saya nggak beli lagi sekarang. Sudah ada ya. Ambil di depannya sudah ada. Jambu apa itu? Jambu madu. Ya. Ada buah kelengkeng.
Nah, ke prajurit kita juga diinstruksikan ya sekarang nanam hidroponik karena halamannya mungkin tidak terlalu luas. Metodenya hidroponik. Ya, hidroponik ataupun dengan yang di pot-pot itu. Nah, nanam cabai. Karena kan yang menyebabkan inflasi tinggi, ya cabai ya. Sekarang cabai merah dengan bawang merah. Bawang merah. Jadi kalau prajurit, semua prajurit tidak beli cabai ke pasar karena maksudnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saja gitu ya. Ya, mungkin ada kontribusi untuk menekan inflasi gitu. Ya, minimal kita tidak ikut nimbrung membeli ya lagi di sana. Ini sudah kita instruksikan, jadi mereka bisa nanam cabai, bisa nanam-nanam apa sayur sawi, apa caisim, apa itu yang di pot-pot itu. Ini salah satu upaya-upaya kita juga untuk samping untuk kesejahteraan masing-masing prajurit sehingga dia mengurangi pengeluaran apa belanja pengeluarannya. Di samping itu juga itu salah satu cara kita untuk membantu ya daerah untuk tidak ketahanan pangan tadi ya. Baik. Kita masih ketahanan pangan. Sebenarnya ke depan kita harus kemandirian pangan itu, mandirian. Nah, Panglima, satu bulan terakhir ini harus saya tanyakan ini ke Panglima. Prajurit agak terganggu dengan kasus di Jakarta. Ada kemarin statement dari anggota DPR yang terkait kebetulan dampaknya juga ke Sumut ini. Bahwa TNI ini seperti apa gitu katanya Panglima. Gerombolan itu, ya? Iya, gerombolan. Panglima melihat apa, fenomena ini seperti apa sih sesungguhnya? Nah. Apa benar yang disampaikan? Lalu dari perspektif teritorial yang tadi Panglima bilang, bagaimana dengan prajurit kita hari ini di Sumatera Utara? Sebenarnya reaksi dari prajurit masih dalam tahap-tahap yang wajar ya. Jadi tidak ada yang mengarah langsung ke fisik, masih untuk menunjukkan ketidakpuasannya ya, dengan ucapan seperti itu karena itu dianggap mendegradasi eksistensi kita ya. Babinsa saja sudah merasa dia banyak berbuat tapi terus kok dilecehkan seperti ini. Nah, akhirnya dia menunjukkan rasa tidak puasnya itu. Jadi saya kira ini masih dalam batasan yang wajar dan saat ini dengan sudah adanya ya di atas area kontak damai harusnya sudah selesai ya, sudah clear kembali ya. Kemudian situasi yang kemarin itu juga kita anggap ya kurang pas karena RDP kemarin kan membahas anggaran, kenapa anggarannya sendiri nggak dibahas, justru yang dibahas yang lain. Itu yang kedua, kalau memang niatnya mau memperbaiki sistem kodal kita yang dianggap waktu itu tidak baik ya, kenapa nggak di ruang tertutup saja dipanggil? Ya. Kenapa harus terekspos gitu? Sehingga ada rasa ya dirasakan oleh prajurit kita yang di bawah ya seperti dipermalukan gitu. Ya, pimpinan kita dipermalukan, prajurit juga didegradasi semangatnya. Yang tadinya sudah bekerja all out gitu ya Panglima merasa. Tapi saja, tapi setelah sekarang suasananya cair, saya kira tidak ada lagi. Ya. Tribuner sudah saya tanyakan ke Panglima Kodam kita terkait pernyataan yang di DPR kemarin. Panglima, tadi sudah bercerita tentang persiapan bagaimana membantu pelaksanaan PON. Nah, di depan mata kita akan pelaksanaan pemilu 2024. Bagaimana kemudian arahan dari Mabes terkait prajurit kita di Kodam 1 Bukit Barisan untuk persiapan menghadapi pemilu, Panglima? Iya. Kalau tentara sendiri atau Kodam dengan jajaran, kita setiap ada persoalan itu kita selalu membuat mapping. Mapping itu kita mapping ancaman. Selalu kita berbicara ancamannya apa, terus bagaimana doktrin menghadapi ancaman itu, bagaimana organisasi yang kita siapkan untuk menghadapi ancaman. Jadi ancamannya apa? Ini kita mapping. Di daerah mana yang kira-kira rawan? Ya. Di daerah mana yang ya masih cair? Nah, itu akan kita lakukan terus-menerus. Yang kemudian mengeliminir kemungkinan ancaman atau kemungkinan gangguan ini, ya, kita juga melakukan sosialisasi untuk pendekatan, ya, pendekatan-pendekatan mulai dari yang terendah Babinsa, Koramil, Kodim. Itu pendekatan-pendekatan
untuk ya membangun komunikasi. Jadi setiap ada permasalahan, ya, kalau terbangun komunikasi, saya kira bisa diselesaikan bisa dengan baik, dipecahkan itu. Iya. Kemudian tentunya partai-partai politik juga kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan pengkaderan dan lain-lain. Masyarakat kita saat ini saya kira sudah relatif lebih dewasa, dewasa ya. Terus kemampuan pemahaman dia tentang politik sudah lebih baik. Kita tidak terlalu khawatir ya, tetap kita siap ya, selalu kita katakan kita siap apa, kita berharap yang terbaik tapi kita bersiap yang terjelek gitu. Okay. Ya, jadi dan harapan kita yang baik ini tidak akan terjadi apa-apa, masyarakat kita sudah pintar, kita sudah lakukan pendekatan-pendekatan, sudah lakukan sosialisasi-sosialisasi, semua stakeholder, semua instansi kita libatkan untuk berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi kita memberi ruang yang sama kepada semuanya untuk berinteraksi. Nah, itu ruang kita kasih ruang itu. Nah, kita yakin itu harapan kita ini akan baik. Tapi kita bersiap yang terjelek. Bersiap yang terjelek, kita punya tentara, ya punya batalion, punya satuan-satuan, kita sudah organisir. Satuan-satuan organisir yang kita sebut S3B. Satuan setiap saat siap bergerak. Dari pola mapping itulah yang kemudian pasukan ini siap nanti bergerak. Pengalaman yang sudah-sudah kita lakukan ada beberapa tahapan. Satu, karena ini domainnya pengamanan itu polisi, ada bagian tertentu dari satuan kita nanti akan kita BKU kan ke kepolisian. Polisian. Jadi langsung dikendalikan oleh kepolisian. Yang kedua, kita buat satuan cadangan. Satuan cadangan, cadangan ini kita bagi dua juga. Cadangan mobile dengan cadangan statis. Gitu. Cadangan mobile itu, kita mana mappingnya? Oh, di Medan agak rusuh. Kita sudah BKU di Medan, satu kompi, tapi kalau memang terjadi kemungkinan akan sulit dia mengatasi. Satu kompi yang cadangan kita siapkan merapat di Medan. Itu contohnya misalnya. Strategi-strategi itu sudah kita jadi polakan satu, ya. Satu kompi di BKO kan kepolisian, satu kompi kita cadangkan. Kalau di waktu-waktu diminta tambahan itu mobile. Bisa digerakkan. Mobile itu kita sudah masukkan ke titik aju. Baru satu lagi kekuatan kita siapkan statis. Statis itu di pangkalannya, jadi dia berlatih seperti biasa, tapi ketika cadangan mobile sudah bergerak, dia sudah bergeser sudah menjadi standby dia. Standby. Okay. Itu apa kesiapan kita untuk kalau terjelek. Tapi kita yakin karena kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri, kita berdemokrasi internal bangsa kita sendiri. Ya, seharusnya kita bisa menjalankan dengan baik, Panglima. Seharusnya bisa diselenggarakan dengan baik, kemudian dan sejalan dengan menunggu sampai 2024 juga kita melakukan upaya-upaya apa pencerdasan tadi, sosialisasi ya, persiapan segala macam. Baik, jadi kita optimis kalau akan berlangsung aman dan damai. Ya. Nah, Tribunas tadi sudah panjang dijelaskan Panglima terkait kesiapan TNI kemudian latihan-latihan yang disiapkan. Lalu Tribuner, sebelum kita mengakhiri sesi wawancara eksklusif dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad dan Nil Chardin, tentu Panglima ada pesan khusus yang Panglima berikan kepada prajurit kita dimanapun mereka bertugas di 4 wilayah provinsi ini dalam menghadapi tugasnya kepada masyarakat, supaya kita berharap terjadi kemanunggalan TNI dan rakyat. Yeah. Ada pesan khusus yang mungkin Panglima akan sampaikan kepada prajurit kita? Saya selalu mengatakan ke prajurit, bahkan saya tuliskan dalam satu tulisan, ya, binter yang baik itu akan memenangkan pertempuran tanpa menimbulkan korban. Gitu. Jadi kemudian untuk mendapatkan binter yang baik, diawali dari perencanaan yang baik, dari persiapan yang baik, dan pelaksanaan yang baik oleh masing-masing prajurit kita. Jadi pegang teguh itu, yakini bahwasanya tadi pendekatan humanis itu salah satu binter yang baik. Ya, kita selalu berharap yang terbaik, tapi selalu punya cadangan bersiap yang terjelek. Jadi nggak bisa kita bilang ini akan aman-aman saja, akan baik-baik saja, itu harapan kita. Tapi sebagai militer kita harus siap. Siap. Ya.
di komandan-komandan satuan itu sudah selevel danyon ke atas, mereka sudah dibekali dengan ilmu bagaimana membuat rambat. Rambat itu ramalan pelibatan. Jadi kalau terjadi ya, trennya saat ini seperti ini, kejadiannya seperti ini, skenario gitu ya, Pak. Sehingga dia bisa membuat ramalan kemungkinan saya akan dilibatkan, kemungkinan di mana saya dilibatkan. Itu itu untuk komandan batalion ke atas, ya, lulusan seskoat, dia sudah tahu. Sehingga ya, dengan rambat ini, ramalan pelibatan ini, membuat dia tidak terdadak. Termasuk kita di Kodam. Kodam, kita sudah membuat rencana tindakan kontingensi. Jadi sepanjang tahun kita sudah buat kemungkinan ancaman apa, kemungkinan gangguan apa yang terjadi, kontingensinya seperti apa, kita sudah siapkan rencana tindakan kontingensi. Itu juga salah satu cara supaya kita tidak terdadak. Sehingga begitu terjadi sesuatu sesuai dengan ramalan yang kita buat, ternyata benar, kita sudah punya RO-nya, rencana operasi. Sehingga Panglima tinggal katakan, RO nomor sekian diberlakukan sebagai perintah operasi. Itu langsung jalan. Oke. Jadi itu di tentara ya. Jadi RO, PO. Kalau PO dia sudah jelas. Perintah operasi sudah jelas ada waktunya, kapan waktunya, di mana tempatnya, siapa berbuat apa. Kalau RO, di waktunya ini yang tidak ada. Waktunya masih asumsi. Tapi persiapannya sudah. Sudah, organisasinya sudah. Sudah, siap. Begitu RO diberlakukan sebagai PO, rencana operasi menjadi, diberlakukan menjadi perintah operasi. Perintahnya sudah nggak perlu disampaikan lagi, itu sudah langsung jalan. Itu upaya-upaya agar tentara tidak terdadak. Gitu. Termasuk kita penanganan bencana alam. Jadi itu yang RO yang kemudian menjadi PO tadi. Iya. Begitu terjadi bencana, kita apa yang kita gerakkan sudah disiapkan. Dengan rencana-rencana utama, dengan rencana. Selalu juga rencana itu dibuat tiga. Kita dikenal RAE, rencana reguler, alternatif, emergensi. Oke. Reguler, rencana utama. Baru alternatif, rencana cadangan, emergensi, rencana emergensi. Artinya ini, kalau reguler, kalau terjadi bencana, kita gerakkan jipur untuk mengatasi. Ternyata ketika bencana, jipurnya juga kena. Maka berpindah dia? Berpindah. Alternatif yang kita gunakan. Alternatifnya mana yang kita tunjuk? Karena ini yang utama tidak bisa dilibatkan. Alternatif. Alternatif juga kena, berarti rencana emergensi. Emergensi ya semua kekuatan yang ada, yang bisa kita libatkan, kita segera organisir dan lakukan. Baik. Timuners, tadilah perbincangan eksklusif kita dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Chardin. Jenderal, terima kasih sudah hadir di studio tribunmedan.com. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat. Lalu masyarakat bisa semakin dekat dengan TNI. Tribuners, saya ajak untuk terus mengupdate informasi terkini melalui berbagai platform yang kami siapkan, baik harian Tribun Medan maupun website tribunmedan.com. Wawancara eksklusif kita dengan Pangdam 1 Bukit Barisan ini akan kami siarkan secara langsung melalui Instagram, Facebook, dan YouTube Tribun Medan. Terima kasih sudah menyimak wawancara eksklusif ini. Semoga kita diberikan kesehatan terus, Panglima, dalam menyelesaikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira menurut Jenderal berapa hari untuk pengerjaan ini? Ini secepatnya, karena nanti ada alat yang akan datang malam. Kalau alatnya sudah datang malam, sebenarnya cepat kerja. Tinggal dipatok. Ini kan yang berat, ngangkatnya, geser. Yang itu. Kalau ada alatnya itu bisa dipasang dulu di bawah, di atas. Tiga batang sekali angkat, itu masih cepat.
Thank you.